Hello, Suara Jurnalis Dan Berhad, siapa bercakap? Hello? Hello? Hello, siapa bercakap ni? Hello? Eh, jangan main-main lah. Banyak kerja ni. Huh? Zam, kalau dia curang aku, ada orang lain, aku malas nak pakai cincin ni dah. Eh, Wati. Eh, kau ni sabar sikit boleh tak? Apalah kau ni? Sabarlah. Aku dah sebulan tak jumpa dia. Faham tak? Aku tak tahu dia buat apa. Aku tak tahu dia dekat mana. Aku stres. Ni semua salah kau juga tau. Kau sibuk dengan kerja-kerja research kau tu. Ah, lepas tu bila kau stres, kau lepas kat dia. Eh, kalau sekali-sekala tak apa, Wati. Ini kalau dah selalu sangat, mau tak makan hati dia? Makan hati ke tak makan hati ke, tak boleh ke duduk, jumpa, settle elok-elok? Bukannya tiba-tiba hilang macam ni. Ha, itulah dia, kalau api dah bertemu dengan api, memang tak jadi apalah. Dua-dua tengah panas kan? Relaxlah. Ajak jumpa tak nak, message tak reply, call lagilah tak angkat. Okey, macam inilah. Apa kata kau bagi dia ruang? Okey, kau pun ambil ruang sebanyak-banyaknya. Pasal dia tu kau tak payah risau. Eh, dia tu kawan baik aku. Aku boleh garanti dengan kau, aku akan make sure dengan kau. Dia takkan luahkan kau, okey? Okey, macam itulah. Siapa ni? Ui, Liana. Mak sini. Kan main lagi kau kan? Tak cukup seorang. Puas aku cover kau tau. Jangan kacau aku, buat hal kau je. Buat hal aku. Eh, kau rasa tunang kau tu kalau tak dapat cek, kau nak cek siapa? Kau lah. Tahu pun kau. Kau tak boleh macam ni, Am. Kau tu darah manis. Dulu masa kau single, ada perempuan semua nak cek-cek kau macam ni. Tak ada. Sekarang ni bila kau nak bina masjid, time itulah ramailah perempuan nak cari kau. Tu semua sebab apa? Dugaan. Kau tu bujang terlajak. Tak ada orang nak. Sembang. Tu aku mana nak cakap kau ni. Kau je nak menang.
Eh, malas lah layan kau. Okey. Kasih satu lagi. You buat air sedaplah. Fui. Banyak cantik muka kau. Malas. Zam, kau ingat tak awek Chun yang aku cerita dekat engkau tu? Awek mana pula kau ni? Oh, siapa tu nama dia? Maya. Aku ingat nak jumpa dia lah. Weh, habis tu Wati kau nak cepat mana? Kau ni kan? Nah. Ini bukan cerita pasal Wati. Ini cerita pasal Maya. Aku dengan Maya ni, lama-lama bila kami berborak, Zam. Kau borak dekat chatting lah kan? Ya, chat. Maya ni, dia... FB Messenger? Iya, dengar dulu, Zam. Maya, bila kami selalu berborak, aku nampak dia kenal aku, Zam. Dia faham aku, Zam. Aku dengan Maya ni macam dia untuk aku, aku untuk dia. Aku rasa Maya ni macam dekat dengan aku, Zam. Aku tak tahu Maya otak kau ni letak mana. Kau buat kenal dia sebulan je kot. Alah, salah ke? Selagi aku belum kahwin, aku ada hak nak kenal mana-mana perempuan. Kenal hati budi je. Habis tu, kalau dia lebih baik daripada Wati, macam mana? Bila kita nak jumpa ni, awak asyik mengelak je. Nombor telefon pun tak bagi. Takkan lari gunung dikejar, kan? Nantilah. Awak tinggal berdua je ke dengan kawan awak? Eh, mana awak tahu ni? Saya tak pernah cerita pun. Saya teka-teka je. Betul lah ni, kan? Lagipun, saya pandai baca-baca orang tau. Acik, awak tahu banyak clue pasal saya. Saya tak tahu satu clue pun pasal awak. Apa kata awak share location rumah awak dekat mana? Saya ambil awak, kita jumpa. Saya tak retilah. Okey, tak apa. Awak belajar pelan-pelan. Esok dah pandai, jangan lupa share location awak tahu. Pergilah teman kawan awak tu. Jangan-jangan dia tengah layan film hantu kot. Tak baik tau biarkan dia sorang-sorang. Faham. Awak mengantuklah tu. Okey, sweet dreams. Bye.
Am. Dah, aku ingat kau dah tidur dah. Nak tidur ni? Eh, meh lain aku tak cerita hantu ni. Kau haus lah. Macam mana dia boleh tahu? Kebetulan je lah tu. Asyik cerita ni je. Tak ada cerita lain ke? Cerita ni best lah. Favorite aku daripada kecil lagi. Sekarang ni diorang remake balik. Pasal apa? Pasal hantu bercinta dengan manusia. Hantu bercinta dengan manusia? Kau buat muka pula. Tapi kan, dulu aku pernah dengar cerita macam ni juga. Hantu kalau bercinta atau suka dengan manusia, memang susah nak handle tau. Lebih teruk lagi daripada kena rasuk. Eh, kau dengar tak aku cakap ni? Dengar, aku dengar. Hantu cerita kat manusia. Manalah nak ada zaman-zaman sekarang ni. Yes. Bukan senang ya nak buat kerja kreatif ni. Yalah, kena buat research lah, kena jumpa ramai orang lah. Maaf lah ya, cikgu sibuk mengubat. Tapi hari ni cikgu rasa hari yang paling sesuai. Novel seram pertama saya, cikgu. Kalau saya tak pergi refer dekat orang, apa yang saya nak tulis? At least kalau saya nak tulis, saya mesti tahu. Tanya dulu orang yang pernah lalui. Rujuk dengan orang yang tahu supaya tak adalah saya menyimpan ke orang yang baca buku saya nanti. Cikgu suka dengan cara kamu. Kamu tahu apa kamu nak buat. Yalah. Walaupun zahirnya zaman dah maju, tapi tak semestinya perkara-perkara misteri ini tenggelam. Dunia gaib ni kan macam mana, cikgu? Maksudnya kan, dunia ni dah moden, dunia kita lah. Jadi dunia gaib ni maju juga ke? Kamu rasa? Taklah. Tapi kan saya adalah juga dengar-dengar ni dekat social media ada orang buat macam Momo challenge, apa tu Lati challenge. Kamu akan ketemu jawapannya. Rumi kata, apa yang kamu cari sedang mencari kamu juga. Mencari saya? Misteri alam ni susah kita nak faham. Sejauh mana pun kita ke depan, ada banyak perkara-perkara misteri yang tak mampu kita nak rungkai. Tapi kalau kita mau lama kelamaan, jalan itu akan membawa kita ke arahnya. Cuma tak tahu bila dan bagaimana. Eh, kejap ada line, kejap tak ada pula.
Turn right at Jalan Camp on Ganjeng Malik. You've arrived at your destination. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik, saya nak tanya. Pakcik tahu tak ada resort dekat kawasan sini? Resort tu dia, atap dia macam Minangkabau. Lepas tu dia macam ada... Saya tak silap saya, ada macam tasik. Pakcik tahu tak? Pergi balik aje lah ya. Saya tak tahu. Pakcik, takkan pakcik tak tahu? Nampak macam orang kawasan sini je. Pakcik, saya ni datang dari jauh. Jauh. Pakcik, tolonglah saya. Saya nak jumpa orang ni. Jalan terus je. Terima kasih, pakcik. Maya?
Maya? Kena bar. Tak ada line. Maya? 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 Assalamualaikum. Kenapa masuk sini? Eh, tak apa, tak apa, Aunty, tak apa. Saya tak cari bilik. Habis tu? Macam mana nak bagi tahu ya? Maya ada. Siapa? Tak, tadi saya lalu. Sampai di kaunter saya nampak ada gambar Aunty dengan Maya. Maya tu anak Aunty ke? Kenal kau. Jangan nak bergurau, boleh? Saya tak bergurau. Saya serius ni. Maya baru hantar location tadi. Alang-alang nanti ada dekat sini, saya nak minta izin dengan nanti. Saya nak keluar dengan Maya. Mungkin sampai dinner. Nanti kalau tak suka dengan saya, bagi tahulah. Jauh saya datang ni nanti. Sekurang-kurangnya bagilah saya jumpa dengan Maya. Maya dah lama meninggal dunia. Eh, tak, tak, tak. Maya tak meninggal, Aunty. Maya baru je hantar location dengan saya tadi. Aunty tipu saya. Maya tak meninggal. Aunty tipu saya. Aunty? 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 Aunty. Aunty. Berapa lama kamu dah kenal dengan Maya? Sebulan. Kenal kat mana? Facebook Messenger. Mungkin ada orang yang nak kenakan kamu. Tapi aku tak. Ini bilik Maya. Selepas dia meninggal, tak ada siapa yang pernah ke sini. Bila dia meninggal nanti. Sekarang kamu dah tahu. Kamu boleh balik.
Apa je yang awak tak tahu? Menyanyi pandai, main muzik pandai. Awak boleh pergi jauh. Betul ke? Betul. Masuk YouTube, dapat ramai subscriber, mesti cepat naik. Semua orang kenal. Tapi saya tak suka orang kenal saya ramai-ramai. Kecuali awak. Okey, kalau macam tu biar saya seorang je yang jadi the one and only peminat awak. Sampai bila? Sampai bila-bila selagi awak mainkan lagu-lagu awak tu. Weh. Oh, Sam. Weh. Aku rasa aku nak kena pergi rumah kau lah, Zam. Aku nak kena jumpa Idham juga. Kau ni dah gila ke apa? Kau ingat rumah aku tu rumah apa? Rumah bujang tu. Tak. Kau kena dengar dulu. Kau tahu tak dia dah block aku daripada social media dia semua? Aku rasalah. Sebab aku tak boleh akses semua social media dia. Kau tak rasa ke benda tu sangat pelik? Eh, takkan sampai macam tu. Ini apa pula? Malam ni hari jadi dia. Kau nampak tak? Hari jadi dia pun dia boleh lupakan aku. Kau faham tak benda ni sangat pelik? Kejap. Aku, apa yang kau cakap sekarang ni memang aku tak boleh beri langsung. Sebab apa? Aku lapar. Okey, macam ni. Apa kata kau teman aku pergi makan? Aku ada benda nak share dengan kau ni. Sekejap, eh. Aku masih siap. Kau kena support dia, Wati. Dia tengah struggle tu. Yelah, kena buang kerja lagi. Plan majlis kahwin korang lagi. Tak, sekarang ni dia yang tak bersungguh-sungguh ambil mudah. Ingat aku tak tahu ke dia hidup sekarang ni pun dengan simpanan kita orang? Aku tahu tu. Aduh, kau ni tak faham lah. Kau buat-buat tak faham? Kalau aku ni tak faham, Zam, tak adalah aku ni kerja bagai nak rak. Untuk apa? Untuk majlis kita orang juga, kan? Nak bantu dia juga. Besar masalah korang ni. Tapi aku tak tahu lah. Sekarang ni benda ni makin hari makin pelik tau tak? Dia tu suka berkurung je dalam bilik. Teruk sangat ke korang gaduh? Tak adalah teruk. Kau pun tahulah, Zam. Yelah, aku adalah ternaik suara sikit. Terjerit sikit je pun. Tu je? Itu je. Taklah teruk mana pun. Biasalah tu. Hah, tahu pun kan? Eh, kita orang ni gaduh kan? Tak pernah lah berbulan-bulan macam ni, Zam. Aku rasa ni semua bukan sebab korang gaduh. Mesti ada sebab lain. Sebab apa? Tak ada kot. Tak tahu pun. Mungkin mood dia tengah swing ke, kan? Tak apa, nanti balik aku tanya dia. Tolonglah, Zam. Tolonglah cakap dengan dia. Aku penatlah benda ni panjang-panjang. Aku rindu dia, Zam. Dahlah, aku tak payah stres-stres lah. Ni. Kau punya novel tu. Ending dah habis tu, eh? Bolehlah. Aku tengah fikir lagi nak letak ending apa. Tapi macam mana aku nak fikir? Aku serabut dengan Am, kan? Kau jangan risau, okey? Aku cuba. Aku tak nak makan, eh?
Am. Satu hari aku kurang kau tak dapat-dapat. Apa dah jadi dengan kau ni? Aku tekan nombor lah. Eh, bukan dah 10 tahun ke kau pakai nombor tu? Tiba-tiba tukar pula, Pahal. Alang-alang aku dekat sini, bak sini nombor kau. Mana telefon lama kau? Dah jual. Lepas tu habislah semua kontak. Patutlah aku perasan kau keluar daripada grup WhatsApp semua. Eh, ni satu lagi. Kau punya Facebook, Instagram, semuanya kau padam. Apa dah jadi ni? Aku datang sini nak lepak tau. Kau buat aku datang sini macam aku datang balai polis buat report dengan inspektor. Kau ni membebel kalah mak aku lah. Pahan kau ni? Eh, kau dah pelik tau. Kau dah lain tau. Kau stres ke apa sekarang ni? Memang aku pelik. Aku dah lain. Aku stres lah. Kau ni, ha? Kecoh. Kita kena hati-hati dengan sifat yang mencetuskan diri ke arah akidah yang salah. Biasanya, kalau kita mempunyai sifat-sifat tercela, lebih mudah untuk kejahatan terus hidup dan mengelirukan kita. Sifat-sifat tercela? Apa tu, cikgu? Sifat-sifat yang membuka jalan pada kejahatan. Amarah, hasad, dendam, depresi, perasaan ego dan lain-lain lagi. Cuba tanya diri kita. Adakah pintu-pintu sifat ini ada dalam diri? Yang penting sesama manusia ini, janganlah kita wujudkan sengketa. Nanti akan berlaku pecah belah yang membawa ke arah sifat-sifat tercela yang cikgu sebutkan tadi. Kita kena padam. Kita kena padam sengketa sama kita kalau ianya semakin memudaratkan kita. Hello? Hello? Assalamualaikum, Fatih. Kau kat mana tu? Waalaikumsalam. Aku dekat ofis. Eh, Fatih. Kau tahu tak Am tukar nombor telefon? Bila? Tadi. Aku pun tak tahulah. Dia ni makin hari makin pelik. Tiba-tiba datang kedai aku nak lenting-lenting bagai. Dengan aku kena sekali. Kau tengah buat apa tu, eh? Aku ada kerja sikitlah dekat ofis. Okey, macam ni. Lepas kau habis kerja, sekejap lagi boleh tak kau datang kedai aku sekejap? Ada benda aku nak share dengan kau ni. Kejap lagi aku jumpa kau. Okey. Kau jangan marah. Macam aku cakap tadilah, benda ni belum clear lagi. Memang aku ni kawan baik Am, duduk serumah dengan dia. Tapi dia tu perasa sikit. Perasa-perasa juga, tapi kalau kau dah tukar nombor, tak bagi tahu tunang kau, kau macam cari hal, kan? Eh, aku malaslah benda-benda macam ni. Asal kau diam? Yalah, Wati. Sekarang ni dah berubah, kau tahu tak? Semuanya lepas... Apa? Lepas je bergayut dekat FB Messenger tu. What? Okey, macam ni. Kau jangan marah-marah. Pagi tadi aku dah kena dengan dia. Kau jangan jadi macam dia pula, okey? Okey, bagi aku explain dulu, okey? Yelah, aku rasa dia bengang aku. Sebab kau dengan dia... Kau dengan dia rapat, kan? Jadi, kau lah satu-satunya perempuan yang dia kenal. Jadi, bila kau dengan dia dah... Kau faham, kan? Tapi aku rasa benda ni semua sebab... dia main-main je kot. Suka-suka tak serius mana pun tu. Asal kau baru sekarang kau fikir nak cerita kat aku? Sebab dia dah lain, Wati. Sekarang ni kita kena tolong dia. Kita kena siasat dengan siapa dia berkawan. Dan kenapa dia boleh jadi sampai macam tu sekali? Kau sayang dia, kan? Patutlah cik lain. Sayang, kan? Okey, macam ni. Nanti aku bawa dia jumpa kau. Kau bagi dia ruang untuk explain. Kau jangan marah dia pula. Aku boleh garanti semuanya akan okey. Eh? Okey.
Zam, Zam, Zam. Apa hal ni? Nak pergi mana? Baliklah. Jangan balik. Jangan balik. Aku ada benda nak cerita dengan kau ni. Kau ni. Kita cerita kat rumah je lah. Zam, jangan, jangan. Kita stay sini hari ini. Tolong. Jangan balik. Tolong. Mula-mula kau install semua apps kau. Sekarang ni handphone kau pula kau buang. Kau boleh hidup ke tak ada handphone? Eh, Am, kau ni dah lain tau. Aku rasa baik kau pergi jumpa pakar psikiatris lah. Aku risau kau ni dalam depression dengan kemurungan ke. Kau tak benda tu bahaya tau. Ini bukan pasal handphone, Zam. Kau faham tak apa yang aku cerita tadi tu. Aku tak biasa dengar tau benda-benda macam ni. Tapi, kalau kau nak bagi benda tu untuk tutup alasan kau, aku rasa baik kau cari alasan lain lah nak cerita kat Wati. Zam, kau ingat aku tipu kau ke? Tapi kau tipu Wati, Am. Eh, sekali orang nak menipu, kawan baik dia pun dah boleh menipulah. Apa kau kata? Apa? Kau ingat aku main-main ke, Zam? Ini betul-betul, Zam. Kau tengok, ah, eh, kau boleh relax sikit tak? Apa relax? Hantu kacau aku sampai hidup aku tunggang-langgang kau suruh aku relax. Kawan jenis apa kau ni? Hantu kacau aku sampai hidup aku tak betul macam ni. Apa, Zam? Dan sekarang kau cakap aku tipu kau pula. Okey, macam inilah, Am. Eh? Aku percaya engkau lah, Am. Aku percaya apa yang kau cakap sekarang ni. Puas hati kau, puas! Aku tak cerita dengan orang lain tau. Sebab aku tahu dia orang takkan percaya. Aku cerita dengan kau, Zam. Kau buat aku macam ni, Zam. Apa kau ni? Kau tengok aku, Zam. Kau tengok ni. Aku macam ni ke? Okey. Aku minta maaf. Kau jangan risau. Aku ada je dengan kau, okey? Thank you.
Jangan kacau aku tak biasa kalah dengan kau. Jangan kacau aku. Am, aku ni. Dahlah. Kau tak payah risau. Tak payah takut, eh? Ini bukan pasal takut, Sam. Benda tu memang wujud. Dahlah. Tak dengar lagi lah pasal benda ni. Sekarang ni kau tidur. Besok pagi kau bangun, mesti kau okey. Aku tak tahu, Sam, macam mana sekarang ni, Sam. Kau tahu tak siapa yang boleh tolong aku, Sam? Tolong aku, Sam. Sam. Kalau betul apa yang kau cerita ni, kita kena cari orang tolong kau. Siapa? Zam. Zam. Ilek. Zam. Ileklah. Jom kita pergi. Zam. Cerita lah. Hei, cerita lah.
Tak, sekarang ni siapa yang nak cerita? Saya. Wati, macam ni tau. Okay, apa yang aku nak cerita kat kau ni memang betul-betul jadi. Aku bukan nak reka cerita ni ataupun fiksyen ataupun apa-apa. Bukan, okey? Dan aku nak kau tolong kita orang cari jalan macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Jalan apa? Jalan lurus. Jalan masuk syurga. Okey, kau tahu malam tadi kita orang dah kena kacau dengan hantu. Semuanya punca dekat dia ni, dia boleh bercinta dengan hantu dekat dalam FB Messenger tu. Maksud kau tu tak tiba-tiba telefon yang tak pernah bunyi dalam rumah kita bertahun-tahun bunyi malam tu. Aku mandi apa lagi, aku cabut terus lah. Eh, takut berarti. Oh, jadi sebab itulah awak nak tinggalkan saya. Wati, dengar dulu kan saya tengah explain. Explain? Awak dengar tak apa yang awak explain sebenarnya? Awak cakap dengan saya yang awak curang dengan saya sebab awak bercinta dengan hantu. Eh, pada muka awak lah. Pergilah dengan dia buat anak semua. Eh, Wati, aku ni bawa datang jumpa kau bukan nak bising-bising macam ni. Aku nak minta tolong kau selesaikan masalah kita orang. Itu je, okey? Eh, lagipun kau tone down sikit, boleh tak malulah kat orang. Eh, saya tak bolehlah dengar perkataan malu tu. Awak curang dengan saya, tak malu pula? Wati, kita orang dah cukup serabut dah. Tolong jangan tambahkan serabut kita orang lagi. Serabut korang je lah korang fikir. Ah, serabut aku korang tak fikir pula. Eh, Wati. Eh, Ang, kau pergi rujuk dia. Pergi rujuk dia. Pergi rujuk dia, tolonglah. Wati, tolong. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf. Sampai hati awak buat saya macam ni kan? Awak sendiri tahu saya ni kerja bagai nak gila untuk kita berdua, tapi awak buat juga saya macam ni. Saya tak tahu macam mana benda ni boleh mula, tapi apa yang saya tahu, saya tersilap. Sayang, kalau awak masih ada lagi perasaan sayang tu pada saya, awak tunjukkan saya jalan. Hey, korang. Dah, tak payah gaduh-gaduh lagi lah. Sekarang ni kita fikir macam mana nak selesaikan masalah ni je. Tolong lah. Awak, saya dah pakai dah gelang ni. Cantiklah. Terima kasih. Tak, bukan apa. Saya risau kalau saya tak sempat nak ucap. Terima kasih. Saya minta maaf. Jangan persoalkan macam mana makhluk halus tu boleh berhubung dengan kamu. Sedangkan kita yang Allah cipta ni, mereka boleh rasuk. Apatah lagi sekadar barangan ciptaan kita, mereka boleh pergunakan teknologi kita dengan cara yang tak masuk akal bila-bila masa. Tapi cikgu, si Polan ni dah terjadi pun dekat dia. Jadi macam mana kita nak buat ni cikgu? Semua ni berlaku sebab handphone si mati. Jadi minta jasa baik pada keluarga arwah untuk bawa handphone tu kemari. Selebihnya biar cikgu yang uruskan. Eh, cikgu nak buat apa dengan handphone tu? Kita kena musnahkan dengan cara yang betul. Tapi kalau keluarga dia tak bagi macam mana? Kamu kena yakinkan. Ini saja caranya kamu kalau nak selamatkan kawan kamu. Tapi kenapa saya? Dalam ramai-ramai, kenapa saya yang kena? Kita tak boleh pilih dugaan yang datang pada kita. Kadang-kadang dia datang tanpa sebab. Dan kadang-kadang sebab kita berada di tempat yang salah dan masa yang salah. Dan mungkin juga sebab niat dan laluan kita salah. Gangguan ni kita tak undang.
Tapi kalau dia nak datang, kita mesti berani menghadapinya. Weh, dah lama tau benda-benda macam ni tak jadi. Sejak dua menjak ni jelas tahun dua ni, kes-kes macam ni naik balik. Eh, tahu tak, tahun 90-an dulu, kejap-kejap, pernah ada jadi satu kes yang sama. Cerita dia sama je. Siapa-siapa yang cuba call nombor ni akan terus-menerus diganggu sampai hidup dia orang tak tenteram. Eh, tapi apa dia orang sebenarnya call nombor tu? Manalah aku tahu. Dah sifat manusia. Ada setengah orang yang jenis suka mencuba. Cuba-cuba kau makan diri sendiri pula. Eh, tapi ini kan panggilan misteri. Tak ada kena-mengena langsung dengan si Am ni. Am ni cuma main apa? FB Messenger itu je. Eh, mana adalah aku boleh garanti lah tak ada zaman-zaman digital ni semua hantu-hantu ni. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada. Ah, sama je. Eh, sebenarnya kan saya tak pernah terfikir tahu benda ni boleh jadi dekat awak. Tapi kalau betul lah apa yang saya dengar ni, awak ada masalah yang sangat besar. Macam mana ni? Apa yang awak tahu? Apa yang saya tahu? Inilah semua yang saya tahu. Takkan saya nak bacakan untuk awak pula? Malas sangat nak baca ke? Oh, patutlah. Kalau Facebook, Messenger, banyak pula masa sampai berbulan-bulan tak nak call saya balik. Okey, okey. Eh, ni semua pasal apa? Pasal perempuan tu lah. Tu. Eh, korang tahu tak? Saya dengar kan? Perempuan tu mati lepas kena rogol. Jadi siapa-siapa je lelaki yang tak bernasib baik akan kena. Especially lelaki yang berniat tak baik. Ya, dah. Benda pun dah jadi kan? Apa cikgu tu cakap? Ambil je telefon tu, bawa jumpa cikgu, lepas tu semuanya selesai. Dahlah kita buat tu je lah. Harap-harap lah. Kau cakap je lah, okey tak payah. Harap-harap je lah. Okey. Zam, tak apa. Aku tak paksa kau kalau kau takut. Tak apa, benda ni aku yang buat, biar aku yang selesaikan, Zam. Tak apa. Okey. Ah, kau. Kau dah libat aku sampai macam ni, sekarang kau nak cakap macam tu pula. Nampak dia sebelum ni. Kenapa dengan pakcik tu? Dia tak bagi aku pergi resort tu. Aku nak pergi tanya dia kejap. Eh, dah.
kita pun kejap je kan. Ambil barang pasal caw lah. Lagipun hari dah petang dah pun kan. Lek lah. Ha. Ambil cepat. Laili, tempat ni semacam ah. Aku rasa macam tak sedap hati lah. Kita balik je lah. Balik nak. Takut ke? Kaunter dia? Hmm. Dia dulu cik. Aku rasa tak ada orang. Dia terbaliklah. Relaxlah, Zam. Semacam je aku tengok kau ni kan. Apa salah kau ni? Gila kau tak semacam. Resort tengah-tengah hutan macam ni. Apa-apa jadi kita macam mana? Aku dah kata dah tak payah ikut kan. Maksud kau nak biar aku susun kat rumah? Ini semua sebab kau tahu. Weh, kau kan yang paling rasional selalu. Dah kenapa ni? Rasional kepala otak kalau ada time ni pula nak rasional. Tak ada orang, dah jumpa balik. Nak apa? Nanti, ingat saya lagi tak? Nanti, kami sebenarnya datang sini nak minta tolong. Tak habis-habis. Nanti tu. Pergi kejar dia. Tak payah. Nanti. 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 Nanti dengar dulu cakap saya. Ini pasal Maya. Apa lagi? Kan dah ada beritahu. Maya dah lama tak ada. Dia dah meninggal. Kau nak apa lagi? Saya nak cari jalan penyelesaian sebab roh anak anti dah kacau kawan saya. Apa kau cakap? Roh Maya dah kacau kawan saya. Kalau kamu kutip cerita yang bukan-bukan, jangan bawa ke sini. Maya tu baik. Cukup-cukuplah semasa hidupnya dia tersiksa. Kenapa sampai mati pun masih ada lagi cerita yang bukan-bukan?
Kami cuma mencuba janti. Kalau salah tak apa. Tapi kalau betul, takkanlah kami ni nak diam je. Tapi nanti kenapa roh dia hidup tak tenteram? Dia meninggal dengan cara tak baik ke? Nanti saya semua itu tak betul. Maya sakit. Dia memang ada sakit. Dan dia mati pun disebabkan sakit. Bukan seperti apa yang orang cerita. Semua itu bohong. Jadi dia mati bukanlah sebab berdendam dengan lelaki kan? Zah. Mulut orang suka menambah-nambah cerita. Telinga pula kadang-kadang tak suka dengar kebenaran. Betul. Maya pernah berkenalan dengan seorang lelaki. Semuanya kebetulan. Waktu ajal dia semakin dekat, waktu itulah hati Maya tergerak untuk berpunya. Sayang, pengakhiran hubungan itu tak seperti apa yang Maya harapkan. Lelaki itu hanya bermain-mainkan Maya, walaupun tahu keadaan Maya macam mana. Sejak dari itu, dia banyak termenung. Tak ada apa lagi yang dia nak perjuangkan. Dia tahu dia dah tak ada harapan. Tapi dia tak sangka pengakhiran hidupnya begitu pedih. Maya anak yang baik. Bagi dia, dia tak perlukan orang lain di hujung hayatnya. Cukup ibunya saja yang berada di samping dia. Sampailah satu hari, Maya sesak nafas. Tiba-tiba aja. Masa tu aku tak tahu nak buat apa. Dia mati depan mataku. Aku belum puas lagi hidup dengan dia. Dan dia dah pergi. Jadi apa yang semua orang ceritakan tu tak betul lah kan? Bukan. Itu semua tak betul. Pasal dia kena rogol. Lepas tu dia kena... Zam. Diam boleh tak? Ah, kami datang dari jauh ni, Aunty. Kami bukan nak menyusahkan Aunty. Tapi kita orang dah tak ada cara lain dah. Kita orang minta tolong sangat-sangat. Please. Boleh tak kita orang just try cara kami? Ikutlah. Kalau itu yang dapat puaskan hati kamu semua. Apa yang korang perlukan? Okey, macam ni Aunty. Aunty ada tak simpan handphone Maya? Kalau adalah, boleh tak kami dapatkan handphone tu? Aku tak simpan.
tempat ni pernah kena pecah sekali. Handphone dan barang-barang peribadi dia semua kena curi. Kena curi? Kalau macam tu tak apa nanti. Kita minta maaflah sebab terjah macam tu je. Kita minta dia dulu. Cuma. Assalamualaikum. Terima kasih nanti. Sorry nanti ya. Wati. Tak dengar apa sangat marah-marah ni. Aku rasa macam ada benda tak kena pasal Hanti itulah. Apa yang tak kena? Cerita dia. Cerita dia macam jauh menyimpan daripada apa yang saya dengar. Biasalah tu. Sekarang ni aku lebih percayakan Hanti tu sebab dia mak Maya. Habis tu kita nak buat apa sekarang? Aku pun tak tahu. Sekarang ni kita balik je kampung aku. Mungkin mak aku boleh berubatkan dia ni. Jap. Kan cikgu dah cakap. Itu cikgu kau, bukan cikgu aku, Wati. Kau nak suruh kita percaya cikgu kau ke? Tolonglah percaya. Saya rasa Hanti tu tak jujur. Macam ada something dia tak bagi tahu. Okey, tak apa dahlah. Aku pun tak dengar apa yang nak bagi tahu, tak nak bagi tahu. Sekarang ni aku nak balik je. Kunci kereta. Cepatlah. Saya percayakan awak. Awak betul, Wati. Sorrylah pasal Zam tu. Saya rasa dia dah mula rasa takut. Zam tu memang penakut pun. Saya bukan tak nak percaya dia, tapi bila dia start cakap pasal fon tu hilang, kalau awak perasan muka dia macam berubah tau. Ya, berubah. Aduh. Sekarang ni kereta tak boleh start pula. Tadi lagi aku dah cakap kau balik kan? Relaxlah, Zam. Mari sini aku cuba. Tak boleh, kan? Tak boleh, ya? Aku dah cakap dah tak boleh. Kau tutup air nak gelap dah ni. Rasanya kita kena stay back. Stay back? Tak boleh. Stay back memang tak boleh. Silakan. Ini bilik dia. Kalau kamu nak minum air panas, kopi getih ke, ada dekat utilitas sana. Ya? Terima kasih, Andi. Kau rehatlah dulu. Pasal kereta tu esok jelah kita selesaikan. Ya. Nah. Apa ni nanti? Kita orang perempuan tak elok kalau tak salin baju. Oh. Tak sama macam orang lelaki. Terima kasih. Pakailah. Tengok cantik ke tidak. Malam-malam nak cantik apa lagi? Kalau dapat salin baju pun dah cukup elok dah. Mestilah kena cantik-cantik. Salah seorang tu kekasih kamu kan? Tengok muka pun dah tahu kamu berdua ada masalah. Dia selalu sakitkan hati kamu kan? Thank you.
Am. 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 Bekasnya asal kau tinggal kaki sorang-sorang. Aku tak nak kacau kau. Wati tengah plan sesuatu. Eh, tak nak kacau kepala otak kau. Kau tak aku nak kacau kat dalam bilik tu. Kena kacau yang kau muka semacam ni apa? Aku kena kacau lah sebab tu muka aku semacam. Kau buat apa ni? Cari barang tu. Eh, Wati. Wati. Eh, kau dah melampau tu tak? Kau masuk bilik orang, bilik arwah pula tu. Kau dengar tak aku cakap ni? Wih. Bukan dengan kau tadi. Eh, tak. Biar datang sini cek kita. Apa pula dia perempuan? Eh, aku tak pula tu lelaki ke perempuan ke. Petang tadi aku dah cakap kau balik. Kau tak nak. Eh, kau ni bangang ke apa? Kau boleh masuk bilik orang yang mati? Kau tak nak otak ke? Aku tak boleh biar datang cek kita. Awak pergi mana kalau mati-mati? Saya ingat awak dengan saya tu. Sorry. Saya pergi tengok kalau Hati Laili terjaga. Tapi kebetulan saya dah nampak satu bakul ni macam ada penuh barang-barang lama arwah Maya. Kenapa tak bagi tahu? So sorry. Aku panik. Jap. Eh, Wati betul ke ni? Eh, Wati lah tak orang lain pula. Okey, sekarang semua dah siap. Handphone tadi mana? Betul kan? Wait! Mana Sam? Sam, apalah bala kau bawa kat aku ni, Sam? Eh, semua hidup aku tak pernah kena macam ni, tahu tak? Aduh. Eh, hey, Sam. Sam! 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 Tolonglah.
Zam! Hey! Zam! Zam! Weh! Allah! Zam! Aku tak tahan, Weh! Zam! Zam! Pergi! Kami tak kacau kau! Pergi! Jangan kacau kami! Pergi! Dalam inilah punca dia! Kita petahkan! Aku harap apa aku buat ni betul. Ibu nyapu tadi tu. Samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a wa huwa al-'aliyyul 'azhiz. Allahumma salli 'ala Allahumma salli ala Muhammad. Musa! Salli ala Muhammad. Apa yang kau dah buat ni? Apa yang kau buat ni, Musa? Ha? Laili, itu bukan Maya. Maya dah tak ada. Terimalah hakikat. Jangan menyiksa diri lagi. Lama ni aku biarkan saja. Tapi tengok apa yang kau dah buat. Kau dah menyusahkan ramai orang. Cukup ke dengan apa yang kau dah buat, Musa? Sekarang kau dah pisahkan kami! Ha? Dulu kau dah tinggalkan kami, Musa! Aku cuma ada dia! Aku ada dia saja! Maya? Ibu, Maya. Jangan tinggalkan ibu.
Eh, jangan main-main lah. Banyak kerja ni. Huh. Laili, aku mengaku aku pernah buat silap dulu. Aku datang ni aku tak sampai hati tinggal kau macam ni. Kita dah tua, Laili. Dia ada dengan aku, Musa. Dia aja yang ada dengan aku. Aku datang untuk tolong kau, Laili. Maafkan aku. Anak ibu. Anak ibu. Anak ibu. Anak ibu. Maya anak Pak Cik. Ya. Sejak Maya tak ada, Laili selalu musing, menangis kerana ingatkan Maya. Pikirannya berserabut, hilang pertimbangan dia sampai dia menyeru supaya Maya menjelma dekat dengan dia di dunia ni. Jelmaan. Ya, jelmaan bukan untuk kebaikan. Makhluk halus ni dia mengambil kesempatan atas kisah hidup Maya menjelma untuk merosakkan fikiran manusia. Itu kerja dia. Cik, saya selama ini tak sangka yang benda itu wujud. Ah, benda itu wujud. Saya pun nak terima kasih banyak-banyak sebab kalau nak mengharapkan dua orang ini saja, memang saya tak jadi apalah malam itu. Sama-sama. Malu saya dengan Pak Cik. Kalau dulu saya dengar nasihat Pak Cik, saya tak susahkan kawan-kawan saya ini. Ya, tak apa. InsyaAllah. InsyaAllah semuanya akan jadi okey. Yalah. Baik. Thank you so much, guys. Kami minta diri dululah. Ah, okey. Ya. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Terima kasih. Bang. Terima kasih. Umar Selan. Kita ni manusia, masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihan. Kadang-kadang kita terlalu pandang kekurangan pasangan kita sampai tertutup kelebihan dia. Perasaan tak baik inilah yang jadi pembuka jalan pada makhluk-makhluk halus untuk porak-perandakan kita.